Dong, Mbak Nana sih. Ayo, audionya cepat ya, dong. Cek. Oke. Assalamualaikum. Mari kawan-kawan lebih mendekat. Kita sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Senior politikus kita, Bang Rafli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul di sini bukan untuk mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum. Kita kumpul di sini sekedar untuk menyaksikan babak akhir dari proses pemilu yang curang. Sekali lagi, pemilu yang curang. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan, kecurangan itu sudah terjadi sebelum hari ini, sebelum pencoblosan, sudah terjadi ketika Presiden Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan, bahkan sebelumnya menginginkan menjadi 3 periode. Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika reformasi membatasi jabatan hanya 2 periode saja. Tetapi kekuasaan selalu serakah. Kekuasaan selalu ingin dikangkai. Padahal seharusnya kekuasaan dipergilirkan kepada semua anak bangsa. Dan kawan-kawan, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kencur. Putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum jelas? Kalian mau dipimpin orang yang tidak jelas kapasitasnya? Kawan-kawan semua, kita rakyat Indonesia 270 juta lebih. Masa kita tidak bisa mencari pemimpin yang qualified? Bodoh sekali kita memilih pemimpin yang tidak jelas. Sobat semuanya, sekarang dalam menit-menit ke depan kita hanya akan mendengar bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu yang curang tersebut. Sekarang saya tanya kepada kawan-kawan semua di sini, kepada siapapun yang ada di sini, kalau mendengar KPU mengumumkan hasil pilpres dan kita tahu itu curang, apakah kalian akan menerima atau menolak? Apakah akan menerima atau menolak? Sekali lagi kita bicara, tolak. Kita tahu bahwa perjuangan kita tidak hanya selesai di sini saja, masih akan kita hadapi hari-hari panjang ke depan. Makin ada, masih ada parlemen jalanan seperti ini. Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan.
sekali lagi majukan, karena hakikatnya dialah sumber dari segala sumber masalah kita. Demokrasi kita hampir hancur kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak bangkit, kawan-kawan semua. Demokrasi kita akan mati. Kita tidak ingin demokrasi kita mati, karena memperjuangkan dengan darah suhada. Jadi kawan-kawan semua, kita di sini memperjuangkan Republik Indonesia. Kita memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memperjuangkan paslon tertentu lagi, karena yang kita selamatkan Indonesia. Sekali lagi teriakan, Indonesia! Indonesia! Itu saja dari saya ya. Nanti saya bicara lagi kalau sudah ramai lagi masanya. Mudah-mudahan kalau sekarang masanya ya masih kira-kira begini, besok-besok kita doakan bukan karena kehendak Refli Harun, tapi kehendak kita semua. Kita penuhi jalan-jalan di Jakarta ini, kita penuhi ibu kota ini, kita semua turun ke jalan. Kita tolak pemilu curang, dan kita hormati para pengaman di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Silakan jalankan tugasnya. Kita akan peaceful assembly, kita akan damai, tapi tetap kita tolak kecurangan. Sekali lagi, tolak kecurangan. Itu saja kawan-kawan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Oke, demikian dari abang kita, senior kita, Bang Raffi Harun. Sekarang dari mahasiswa UNAS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sekalian hadir di sini karena keikhlasan hati saudara-saudara, kepedulian saudara-saudara terhadap kondisi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang diupayakan terpecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya mewakili mahasiswa Universitas Nasional yang kemudian masih berdiri kepada independensi saya, yang masih berdiri terhadap idealisme saya, hari ini bersama saudara-saudara sekalian dan salah satu rekan saya mahasiswa akan menyampaikan bahwasanya mahasiswa akan selalu menjadi tonggak daripada perubahan yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam hitungan detik, hitungan menit kedepannya kita akan menyaksikan langsung keputusan KPU, dan keputusan KPU tersebut apabila diumumkan secara langsung tanpa pertimbangan dan analisis data yang jelas, maka patut kita indikasikan bahwasanya KPU adalah lembaga yang tidak independen. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, karena ketidakindependenan daripada KPU, maka kita hadir untuk kemudian menyampaikan bahwasanya KPU tidak pantas untuk memungut atau untuk mengumpulkan suara-suara masyarakat, karena data yang dipakai bukan data real masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, terus terang saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami dari perwakilan mahasiswa sangat tidak percaya apabila Gibran menjadi wakil presiden Indonesia, mengingat daripada kualitas Gibran. Kualitas Gibran patut kita pertanyakan. Gibran Rakabuming bukanlah representasi pemuda, melainkan representasi daripada anak presiden yang korup. Saudara-saudara sekalian, perlu digarisbawahi, kita menuntut politik dinasti salah di sini, saudara-saudara sekalian. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya politik dinasti merupakan extraordinary crime, karena merupakan pembangkangan terhadap cita-cita reformasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Cita-cita reformasi dikangkangi, kemudian konstitusi ditabrak, segala macam
kegiatan yang tergolong dan terklasifikasi dalam extraordinary crime dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan keberanian saudara-saudara sekalian. Seperti orator sebelumnya menyampaikan bahwasanya Iskariman Aumud Sehidan merupakan salah satu langkah yang paling sistematis, saudara-saudara sekalian. Iskariman Aumud Sehidan adalah hidup mulia atau mati syahid. Teman-teman sekalian, saya sampaikan jangan pernah dengarkan apa yang ada di samping sana, karena semurni-murninya ilmu adalah murni yang membela keadilan, adalah murni yang membela kebenaran, saudara-saudara sekalian. Sejauh apapun kebohongan, kebatilan, ketidakadilan, bahkan mereka berlari secepat kilat, kebenaran akan selalu mendahulunya, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, saya tekankan untuk mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang, sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang, saudara-saudara sekalian. Oke, baik. Oke, saya kembalikan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perubahan dan lawan ketidakadilan! Hasta la victoria siempre, patria o muerte! Maju terus dan menang! Tanah air atau mati! Mari kawan-kawan, kita coba menyanyikan. Kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya representasi daripada mahasiswa Universitas Islam Asafiyah yang kemudian hari ini masih konsisten, masih komitmen untuk kemudian mengawal persoalan pemilu curang dan juga persoalan untuk memaksulkan Presiden Joko Widodo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Inna Salati wa Nusuki wa Mayahya wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku hanya untuk Allah dan semesta alam. Perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini kami yang kemudian masih konsisten untuk mengawal persoalan pemilu 2024 yang mana terindikasi dari beberapa kecurangan-kecurangan dari berbagai lembaga yang kemudian berasal daripada intervensi kekuasaan rezim Joko Widodo yang kemudian meresahkan masyarakat, yang mana kita ketahui bahwa dari awal pemerintahan Joko Widodo yang mana membuat perjanjian-perjanjian daripada pelanggaran HAM untuk kemudian memakmurkan, mencapai kesejahteraan rakyat, sampai saat ini Presiden Joko Widodo memimpin selama 10 tahun tidak pernah tercapai daripada apa yang kemudian dia sudah janjikan. Sepakat? Tentu hari ini Presiden Joko Widodo yang kemudian melakukan cawe-cawe sebelum pesta demokrasi dijalankan, yang mana berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mana diperbolehkan Presiden memboleh kampanye, tetapi ketika Presiden mau melanjutkan perjalanan dan mengambil cuti dan tidak ada di dalam kontestasi kekuasaan. Namun, lagi-lagi Presiden Joko Widodo melakukan pemanfaatan kekuasaan, melakukan intervensi daripada berbagai lembaga independen, yang mana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dibobol untuk kemudian memasukkan putranya yaitu Adinda Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menjadi cawapres daripada Prabowo Subianto. Ini kita tidak berbicara tentang keberpihakan daripada paslon yang kemudian sebagai calon presiden, namun kita berbicara persoalan prosedur-prosedur, kita berbicara persoalan mekanisme yang kemudian berlaku secara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kita ketahui bahwa hari ini hari yang dimana dinantikan daripada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apapun yang menjadi keputusan KPU, hari ini kita menilai bahwa itu adalah keputusan-keputusan kecurangan yang kemudian akan memenangkan satu paslon tertentu. Kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang mana untuk kemudian sebagai promotor perubahan bangsa Indonesia, sudah seharusnya melihat kondisi yang hari ini terjadi di bangsa kita. Tetapi hari ini ada sekelompok-sekelompok pemuda, sekelompok-sekelompok mahasiswa yang kemudian dibayar untuk mengawal paslon tertentu berdasarkan perhitungan KPU. Maka daripada itu, hari ini kami menegaskan bahwa untuk kemudian memaksudkan Presiden Joko Widodo dan juga memecat Hasyim Asy'ari. Sepakat? Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka sudah barang tentu tidak ada satu orang pun yang mampu mengintervensi suara-suara rakyat. Sebab suara rakyat adalah pengaminan daripada Tuhan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau kebenaran itu bisa membunuh, maka biarkan Presiden Joko Widodo beserta koni-koninya mati, kawan-kawan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!